제목 그 사나야? 사나야? Saya rugi besar. Saya harus mulai usaha ini dari nol lagi. Kalian pokoknya harus ganti rugi. Kalau kalian tidak mau ganti rugi, saya masukkan kalian ke kandang singa. Belum Mas Patan pulang. Aduh, kok kulkasnya kekunci? Nggak biasanya. Nin! Ninin! Ninin! Apa sih, Bimina? Pakai teriak-teriak segala kayak Ninin budek aja. Apa sih? Mana kuncinya? Kulkas pakai dikunci segala. Kunci apaan? Ninin nggak tahu apa-apa. Kunci apa sih? Bohong banget. Mana kuncinya? Sini! Bimina, udah! Cukup! Bimina! Gimana? Aduh! Aduh, mati deh gue. Itu kan? Itu! Kerjaannya ini Nini nggak tahu apa-apa beneran nih. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus bikin pati anget lagi. Dia tuh, dia sampai beku kayak begitu. Kalau pati sampai ngapa-ngapa, awas kamu ya. Ih, Bimina. Tadi waktu misalnya Nini ngunciin ini, kulkasnya Nini nggak tahu kalau di dalamnya ada pati ya. Bohong. Kalau kamu nggak mau ngaku, Bimina akan laporin sama Nyonya sama Tuan biar kamu dipecat. Iya. Nini yang ngakuin. Nini ngaku. Kamu ganti baju ya, biar gak kedinginan kayak gini. Ya Allah, Fatia pingsan. Nama Tuan sama Nyonya lagi keluar kota. Kita telepon Mas Fatan aja ya. Aduh, aduh, aduh. Bi, udah Bi, gak usah telepon ya. Udah, biar Ninin aja yang urus ya. Soalnya nanti kalau misalnya mereka tahu Ninin bisa dipecat nih. Baik, tapi kalau terjadi apa-apa sama Fatia, ya, awas ya. Ya ada aja sih ya. Pak Parjo, kok sepi? Mobil mama sama mobilnya papa juga nggak ada. Emang mereka belum pulang? Tadi Tuan sama Nyonya telepon Bu Mina. Katanya sih mau nginap sekalian ngurus bisnis di luar kota, Mas. Rencana pulangnya katanya besok pagi tuh, Mas. Yaudah. Daripada Betty nungguin Fatia, mendingan lanjutin tidur di kamar sambil mimpiin Mas Tampan. Mas Tampan. Thank you.
Aneh, jam segini dia udah tidur. Bangunin lah. Fatia, kamu udah makan belum? Kita makan yuk. Fatia. Kok badan kamu panas sih? Fatia, kamu sakit? Fatia. Ya ampun. Badannya panas banget. Jangan-jangan dia sakit lagi. Fatia, kamu tunggu di sini ya. Aku nggak akan kemana-mana. Kamu bisa sakit sih? Oh, kira kamu nggak akan pernah sakit-sakit. Oh, kira kamu tuh bakalan perkasa terus, tau? Fatia, dengerin aku ya. Tenang kamu. Aku ada di sini. Aku gak akan kemana-mana. Sekarang kamu tidur ya. Selamat pagi. Pagi, Vina. Kelihatannya Vina mau olahraga nih. Iya dong, aku mau ngajakin baby Fatanku fitness. Iya, boleh olahraga. Ayo, kita masuk. Ayo! Nyonya! Tuan! Kenapa ya. Mimin? Apa-apaan sih? Ya, lihat. Saya benar-benar nggak sanggup deh ngeliatnya. Apa sih? Masya Allah, Fatia, Fatan. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Tante. Ini nggak bisa dibiarin. Ini namanya zina. Fatia! Fatan! Bangun! Ayo bangun! Mama, Papa kapan pulang? Tanya. Fatan. Otak kamu tahu di mana, Fatan? Otak? Maksud Papa apa sih? Begini ya, kelakuan kamu, mumpung Papa dan Mama pergi keluar kota, kamu cari-cari kesempatan masuk ke kamar Fatia. Ngapain? Enggak, Fatia semalam. Ngapain semalam? Kenapa kamu bisa tidur berdua sama Fatia? Udahlah, Pak. Papa nggak usah terlalu nyalain Fatan. Mama tahu ini pasti gara-gara siapa. Fatia. Pasti dia. Dia kan anak liar. Pasti dia yang sudah menggoda Fatan.
iya tante, tante bener. Ini semua gak bisa dibiarin. Kalau dibiarin terus tante sama om bakalan malu. Mendingan kita usir aja Fatih dari rumah ini. Tunggu. Enggak. Pasti ada salah paham di sini. Fatan bisa jelasin sama papa semuanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan sama papa. Semalam badannya Fatia itu panas banget. Panasnya tinggi banget. Fatan takut terjadi apa-apa sama Fatia. Jadi Fatan kompres. Terus Fatan ketiduran di sini semalaman. Iya tuan, benar apa yang dibilang sama Mas Fatan. Kemarin Fatia sempat menggigil gara-gara kekurung di dalam kulkas seharian, jadi demam. Kekurung dalam kulkas? Siapa yang mengurung Fatia? Siapa yang mengurung Fatia? Ya mungkin Fatia terkunci dalam kulkas sendiri kayaknya, Pak. Papa tahu sendiri kan, Fatia kadang-kadang suka pengen tahu apa aja. Udah gitu, anaknya juga pecicilan. Mendingan sekarang kamu bawa Fatia ke dokter. Takut dia masih demam. Sakit, Kak. Sehat tuh. Nini lebay, kali ini kamu masih bisa selamat. Tapi kalau sampai nanti kamu jahatin Fatia lagi, terus Fatia kenapa-napa, Bimina nggak mau ngelindungin kamu lagi. Kenapa sih kamu sebel banget sama Fatia? Emangnya salah Fatia tuh apa ke kamu? Fatia tuh anaknya baik, polos, nggak kayak kamu, lebay. Kok jadi Ninin sih yang disalahin? Enak aja, Ninin itu kan cuma ngebantuin Mbak Pina. Jadi salahin Mbak Pina dong. Dasar nenek peot, dia kali yang lebay bukan ini. Semangat dong, lemes banget sih mau fitness. Aduh, Fatan. Kamu kalau mau olahraga yang semangat dong. Masa males begitu? Semalaman kan kamu habis jagain Fatia. Jadi sekarang kamu harus jaga kondisi kamu. Biar fit, ya kan? Ya ini juga mau berangkat kan, Ma? Asik! Aku bisa berdua-duaan sama my baby Fatan di tempat fitness. Cihuy! Ya deh, kalian berdua hati-hati ya. Mama masuk dulu. Mau siapin keperluan papa. Iya, Tante. Bina, Fatan. Ya ikut ya. Cemong, enggak. Mau ikutan? Kamu itu nggak boleh masuk tempat fitness, tau nggak? Orang aneh dilarang masuk, itu peraturannya.
Boleh ya. Daripada gue bete berduaan doang sama Vina, mendingan Fathia gue ajak aja. Kan lumayan, Fathia bisa ngerecokin Vina. Jadi, ntar Vina gak usah deket-deket sama gue. Fathia, kamu ada benernya juga kalau kamu mau ikut. Kamu boleh kok ikut. Kamu di sana juga ntar bisa olahraga, biar kamu sehat. Ya, Paten, makasih. Ya, 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 ya. Tapi naik mobil aku ya. Yuk. Biarin aja si Cemo duduk di belakang. Biar dia cengok tuh sendirian. Aku sama my baby Fathan. Lah, kok my baby Fathan duduknya di belakang sih? Bukannya kalau pasangan serasi itu duduknya samping-sampingan ya? Gue lagi capek tau. Lo aja yang nyetir sana. Ya, Fathan bobo sini ya. Pina nyetir. Ya, Fathan bobo. Sial. Aku malah dianggap sopir sekarang. Favorit yang sama. Kamu suka treadmill? Aku pun demikian. Berarti kita jodoh. Tuh lihat, kamu mulai lari. Aku juga mulai lari. Akuin aja sih my baby Fathan kalau kita emang jodoh. So sweet banget sih. Fitness di tempat jodoh kita. Aku jadi malu-malu gitu deh. Suka malu-malu deh. Pakai bilang kalau misalnya batuk-batuk gitu. Kode ya kalau kita emang jodoh. Barbel-barbel gitu ya. Aku juga mau dong my baby Fathan. Biar kata aku cewek, aku juga pengen punya tangan kayak Angelina Jolie. My baby Fathan, mau gak bantuin aku? Aku yang boboan di situ, my baby Fathan bantuin dari atas. Boboan ya? Iya. Boboan. Angkatin dulu dong my baby Fathan. Tangannya di mana? Sini ya? Tangan kamu taruh sini. Ya. Satu lagi taruh sini. Ini beneran kan? Enggak ya, nyelakain kan? Yuk, angkat. Asa. Ini mah kecil. Tuh. Ini kecil tuh. Demi jadi pasangan serasinya baby Fathan mah, apa aja aku jalanin. Barbel ini gak ada artinya sayang. Fathan! My baby!
operasinya baby Fatan. Apa aja aku jalanin? Kecil. Ini enteng, enteng. 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 Lain kali hati-hati, Mbak. Jangan dipaksa. Bahaya. Cemong! Cemong! Ini semua gara-gara Cemong. Aku butuh relax. Aku butuh relax. Sauna. Mendingan nyantai di sini aja. Daripada mikirin si Cemong. Hangat. Kali ini kamu masih bisa selamat. Tapi kalau sampai nanti kamu jahatin Fatia lagi, terus Fatia kenapa-napa, Bimina nggak mau ngelindungi kamu lagi. Deh, ini 15 menit nih. Dia cukup panas. Enak nih keluar mandi ya. Aja sama dia, Pak. Fatan capek, mau istirahat. Sini, sayang. Tante. Kamu kenapa? Badan kamu sampai merah-merah seperti ini? Tante, ini semua gara-gara Fatia, Tante. Masa aku dikurung di ruang sauna, Tante, aku udah kepanasan. Kulit aku udah kebakar, Tante, udah kayak udah rebus. Kalau aku mati gimana, Fatia? Fatia? Kamu itu keterlaluan sekali.
Kamu apain Vina sampai kayak gini? Kamu tahu nggak sih apa yang kamu lakukan pada Vina itu sangat berbahaya. Vina, kunci kulkas patnya dalam. Bener. Bohong tante, aku nggak pernah ngunciin dia di kulkas. Sumpah swear, bener deh nggak pernah tante. Tante percaya aku kan? Udah. Saya nggak mau dengar alasan kamu lagi. Sekarang juga kamu berdiri di sana. Ayo. Kamu berdiri di situ, jangan kemana-mana dan jangan pernah masuk sebelum saya perintahkan untuk kamu masuk. Gak bisa. Hukuman kamu belum selesai. Biar kamu rasain gimana rasanya kepanasan seperti Vina. Nyonya, maaf. Udahin aja hukumannya Fathia. Kasiannya dia kepanasan. Saya rasa dia juga tidak tahu apa yang dilakukan itu sangat berbahayanya. Parjo, kamu jangan ikut-ikut. Biarin. Biarin aja dia jalanin hukumannya. Tahu. Dan awas. Kamu jangan sampai belain dia ya. Ya. Stop. Itu si Fathia ngapain berdiri di situ siang bolong begini? Vina, tante anterin kamu pulang ya. Ah, nggak usah tante, aku bisa sendiri kok nyetir sendiri aja. Vina, lihat dong kondisi kamu sayang. Ya, biarin aja nanti mobil kamu dianterin. Tinggalin aja di sini, nggak apa-apa. Ayo, tante anterin sekarang. Sekalian tante juga mau pergi. Ya udah deh, kalau tante maksa, aku bisa berbuat apa? Ya tante. Parjo, kamu jagain Fathia, jangan sampai kabur. Dan awas ya, jangan sampai kamu tolongin dia. Iya. Numpang tanya, gadis itu kenapa dijemur di situ ya? Oh, saya dengar sih Fathia itu ngunciin Non Vina di sauna. Ya, sebenarnya sih Fathia itu tidak tahu apa-apa. Apalagi anaknya terlalu polos. Nyonya saya aja yang terlalu keras menghukumnya. Lihat aja, dia dijemur di siang hari. Saya melihatnya tidak tega, Pak. Maaf, Pak. Bapak ini siapa ya? Saya itu tetangga jauh. Kebetulan saya lewat sini dan melihat gadis itu dijemur. Jadi saya penasaran, Pak. Pak! Pingsan, Pak, gadisnya, Pak! Pingsan, Pak! Fathia! Masya Allah! Fathia! Fathia! Waduh, gimana ini? Kalau saya bantuin, pasti saya dimarahin sama Nyonya. Bodo amat, daripada Fathia kenapa-napa. Nyonya Maya ini benar-benar keterlaluan. Menyiksa anak kandungnya sendiri hanya gara-gara si Pipin. Pak, masih lama nggak, Pak? Iya. Vin, tante nggak turun ya? Kamu jaga diri kamu baik-baik ya sayang ya. Iya tante, makasih ya udah diantar sampai rumah. Dah sayang,
Dadah. Dadah, Tante. Makasih ya. Ini kesempatan buatku untuk ngomong sama Nyonya Maya. Bang, bang, bang. Ikutin mobil itu. Oke, Pak. Hujan. Bapak ya, nggak berubah-ubah juga ya, tetap aja pengen ngebocorin si Fatih atau anaknya Nyonya Maya. Awas ya Pak ya, lihat aja ya Pak ya. Aku harus berani ngomong ke Nyonya Maya. Ini satu-satunya jalan. Kalau enggak, aku akan selamanya dikejar-kejar rasa bersalah. Melihat Fatih teraniaya. Kasih tahu bahwa Vina alias Pipin itu bukan anak Nyonya. Anak kandung Nyonya yang sebenarnya adalah Fatiah. Saya cuma mau ngasih tahu itu aja. Alhamdulillah, aku bisa mengungkapin semuanya sekarang. Lega, lega, lega. Bapak. Kok kamu ada di sini? Kenapa? Bapak berharap Nyonya Maya keluar dari situ. Tadi waktu Nyonya Maya keluar, gantian ibu yang masuk. Maksudku, ibu kok tahu sih bapak ada di sini? Ya iyalah, ibu bisa tahu. Ibu kan ikutin bapak, karena bapak ikutin Nyonya Maya. Bapak, bapak kok jahat banget sih? Bapak tuh jahat banget sih sama ibu? Bapak tega? Pak, berapa kali ibu bilang, berapa kali ibu kasih tahu, Pak? Kalau sampai rahasia ini kebongkar, Pak, kita masuk penjara. Bapak gak kasihan sama Kinar? Bapak minta maaf, Bu. Bapak melakukan ini semua karena bapak kasihan sama Fatiah yang disiksa oleh ibu kandungnya sendiri. Cuma itu, Bu. Pak, kalau kita masuk penjara, Pak, siapa yang mau urusin Kinar, Pak? Hah? Bapak tega? Bapak tega lihat terus-terusan Kinar disiksa sama si Pipin sama si Popon? Hah? Kok
Kok Bapak aneh ya? Yang Bapak pikirin terus-terusan anak orang aja terus-terusan. Bapak nggak mikir Kinar, Bapak nggak mikir Ibu. Hah? Bapak tega sama kita. Bapak janji tidak akan mengulanginya lagi. Bapak akan menutup rahasia ini rapat-rapat. Sungguh, Bu. Bapak bohong. Bapak selalu janji. Tapi apa? Kalau memang Bapak mau bongkar rahasia kita, mendingan sekali aja Bapak pergi jauh-jauh. Bu. Bapak nggak usah lagi sama Ibu sama Kinar. Bu. Aku harus ke salon melakukan perawatan muka. Gila aja nih muka udah ngerebus gini. Pokoknya keluar dari salon, aku harus kembali cantik. Oma Rahma. Oma Rahma hidup lagi. Oma! 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 Mobil aku baru pergi. Itu benar Oma Rahma apa enggak ya? Aku salah lihat. Tante Rama, Vita, Tante Rama masih hidup. Berarti yang dibilang Mama selama ini benar. Oma Rama masih hidup. Nenek lebay, dengar ya. Kalau kamu macam-macam lagi sama Patia, Bimina langsung laporin ke tuan. Ih, Bimina kenapa sih? Dikit-dikit ngadu. Enak kecil tau gak? Gak asik, gak seru, gak eksis Bimina tuh. Ih. Makanya, kamu ada kafe buat Nini. Halo, Nini di sini, siapa di situ? Wow, serius, Pak? Aduh, terima kasih. Iya, besok Nini pasti datang. Iya, tunggu saja ya, Pak. Terima kasih. Wow, yes! Nenin berhasil! Gila, lebay. Kamu tuh kenapa sih? Bimina tahu nggak siapa yang telepon Nenin barusan? Mau tahu nggak? Yang barusan telepon Nenin adalah dari agensi artis dan mereka besok mau casting Nenin. Ntar lagi ya, Nenin bakal jadi artis, bakal jadi terkenal. Nenin sebentar lagi akan masuk TV, masuk infotainment, jadi pemain sinetron. Seneng banget Nininnya, yeay. Nin, lu jangan percaya sama agensi-agensi. Zaman sekarang mah, agensi banyak yang nipu. Dia tuh suka ngiming-ngimingin jadi artis. Emang lu kagak ngeliat? Tuh di TV banyak banget yang jadi korban. Hati-hati lu, tak tipu lu. Terserah Bimina mau ngomong apa. Yang penting, pintu ketenaran buat Ninin sudah ada di depan mata. Ninin siap menjadi artis terkenal. Tidak! Jangan sekali-sekali kamu lakukan itu pada aku! Aku nggak suka! Dasar lebay abis! Nina emang benar-benar pinter, calon artis masa depan. Buang sampah dulu deh. Sampah-sampah. Jangan sekali-sekali kau mengotori dapurku. Kamu memang keterlaluan. Jangan. Panas. Panas ya. Panas. Fatia! Aduh! Aduh, itu skripnya Ninin ya? Ih,
ini pantat ini sakit banget. Fatia! Mama, mau percaya nggak? Siapa yang aku lihat tadi di salon? Siapa? Aku lihat Oma Rahma. Apa? Vina ngeliat Oma. Mas, itu ada orang teriak-teriak bilang kebakaran. Tolong! Kebakaran? Bergegaslah kawan. Lihat Oma Rahma. Siapa itu? Mah. Gawat nih, Mah. Kalau sampai ada yang dengar pembicaraan kita tadi, gawat, Mah. Coba kita lihat aja dulu. Siapa di sana? Suara Ninin, Ma. Ayo kita lihat. Kebakaran! Nin, mana kebakarannya? Mana? Hah? Kebakaran? Kebakaran di mana, Tuan? Tapi tadi kamu kan teriak-teriak ada kebakaran gitu, Nin. Oh, maafnya, itu tadi Ninin lagi latihan acting. Ceritanya harta-hartanya Ninin itu kebakaran. Lihat, Ninin cuma tinggal punya ini doangnya. Dikirain apaan? Bikin orang panik aja. Ninin, kamu itu bikin panik semua orang. Tahu tuh Ninin, gue udah lari kalang kabut. Gue kira ada kebakaran beneran. Malah dia lagi acting. Ih, Mas Fatan gitu banget sih sama Ninin. Dengar ya, Mas Fatan, ini tuh demi karirnya Ninin, demi masa depannya Ninin, demi karir keartisannya Ninin. Ninin gila ya? Hah, sian. Ih, enak aja ngatain Ninin gila. Dengar ya, kalau misalnya semua orang itu percaya bahwa ada kebakaran, berarti aktingnya Ninin bagus dong. Ya nggak? Berarti yang Ninin cocok dong jadi artis, ya kan? Artis karbitan. Nggak percaya ya? Ninin tuh beneran bisa jadi artis tau nggak? Nih, lihat aktingnya Ninin ya. Udah tega banget sih sama Ninin. Ninin kan cuma pengen nunjukin kalau Ninin itu bisa jadi artis. Ada dosa lo semua sama gue. Ulah kamu bener-bener kelewatan. Kamu sudah mengganggu kenyamanan tetangga. Dan kamu harus dihukum. Ya ampun, Tuan. Masa udah basa-basa kayak gini disuruh hukum juga sih? Tega banget. Udah, nggak usah pakai nangis segala. Kalau misalnya lo belajar acting, lo jangan belajar acting nangis doang. Di sinetron zaman sekarang itu udah nggak zaman. Itu tahun 80-an, 90-an, bukan sekarang. Fatan, kamu yang urus Ninin. Papa mau istirahat. Emma. Yuk. Apa? Mas
kesempatan. Saya juga mau nurusin nonton bola ya. Ya, Man. Yuk. Pak Parjo, Pak Parjo, mohon. Mohon. Kok jadi gua sih yang kena? Udah kedinginan. Ah, Bimina tahu Mas Patan. Bibi bisikin ya. Ma, kaleng itu jatuh. Berarti tadi ada orang di sini. Kira-kira siapa yang berani nguping omongan kita? Nggak jauh-jauh lah, Ma. Paling tinggal gembel itu. Siapa lagi? Kinar! Lastri! Hasan! Iyanya? Iyanya? Lagi ngapain kalian? Abis nyuci piringnya di belakang. Nyuci piring? Mana Kinar? Kinar! Manis tuh orang dipanggil diam aja. Kinar! Mau kemana lagi sih, Ma? Paling sembunyi sekitar sini aja. Hidup kembali. Kok kamu nanya kayak gitu? Maksud kamu apa? Siapa kamu? Anda siapa? Kok dari tadi Anda mengikuti nenek saya? Tak berselamat.